Halo guys, jumpa lagi di channel saya Muhammad Faizin. Ini stok terbaru Ford Escape XLT Sunroof, transmisi otomatik 2.3. Ini asli plat Jatim, pajak bulan 5 ya, 2023. Kalau catnya masih bagus lah, kayak gini masih mulus. Ya kalau repaint-repaint masih cuman sedikit lah, nggak sampai full total enggak. Nah ini kan tahun segini masih mulus dan mengkilap. Dari segi ban ini baru ya guys, 5 biji tebal semua. Ini ban merek masih bagus dan tebal. Kalau cat ini masih bagus lah, cuman paret apa halus-halus kayak gini wajar lah tahun segini ya, 2008. Ini juga bannya masih tebal, Continental loh, mereknya Continental guys. Ini mahal ini barunya. Nah ini. Ini dari sisi kiri depan. Dari door crane. Masih bagus ya. Kalau untuk jok ini wajar lah. Pemakaian kayak gini untuk kulitnya. Masih bagus, sudah airbag ini. Ini masih bagus. Door crane apa? Dashboard. Biasanya tahun lama kan kebanyakan ini warnanya pudar. Dari tuas persneling ini masih berjeruk. Nah. Sama steernya masih bagus, sudah ada sunroof ya. Tahun lama 2008 sudah ada sunroof guys. Nah ini baris kedua. Kulitnya juga masih bagus ya kalau ini. Plafonnya juga bersih. Kalau beli mobil ini tidak kecewa lah guys. Dengan tahun 2008 harga di bawah 100 juta. Nah ini. Nah, sudah ada ini. Nah, ini untuk yang bagasi belakang. Sudah ada keringnya juga. Ini asli bawaan. Nah, ini guys. Rapi nih guys. Ini kita cek ban serep ya. Nah, ini ban serepnya kecil. Mobil tidak ada bekas insiden ya. Kita ambil lagi ya. Mantap ya. Ini dari segi bawah ya. Kalau bawah cuman kotor. Kotor aja nanti kita bersihin. Tapi kalau bekas keropos enggak ada. Aman. Ini SLT. Ya cuman kayak gini aja. Baret-baret kayak gini. Tapi ini masih original ya untuk catnya. Nah. Ini bannya, masih tebal. Sama yang depan.
cuman kayak gini aja lah. Nah, ini kan masih original ini, guys. Untuk cat. Belum kita repaint sama sekali. Alami. Nah, ini dari baris kedua sebelah kanan ya. Nah, joknya masih bagus dan rapi. Nah, ini sama kan. Nah, untuk door frame joknya wajar lah kayak gini. Kita nyalain mesin. Nah, ini jalan untuk apa? Spion retractnya. Tahan lama ini padahal. Ini sunroof. Nah, buka guys, bentar. Nah, mantap guys dan murah guys. Kita cek ruang mesin ya. Kalau mobil masih terawat lah ini. Dari segi kritikal. Kalau mesin enggak ada yang merembes enggak ada. Aman semua. Mas Manto ini. Ini Mas Manto ini. Ini yang mobil SUV harga apa? Murah meriah ya ini, guys. Di bawah 100 juta. Pajaknya juga baru bulan 5. Sudah ada sunroof. Joknya kulit lah. Kalau kulitnya kayak gini lah wajar lah tahun segitu 2008. Tapi kalau untuk suspensi, transmisi metik aman semua ya, guys. Nah, kita tes untuk jalan ya. Nah, ini untuk metiknya masih enak, nah, responsinya masih oke. Nah, ya aku tahu ini lama ya 2008. Mobilnya joss ini, bos. Ini ban-ban baru semua ini, 5 biji. Untuk electrical aman semua lah dari sunroof ini. Ini untuk nah jalan ya guys. Nah, harga di bawah 100 juta guys. Nah, sudah dan sunroof ini. Kalau untuk pembelian melalui online bisa untuk telepon ke saya untuk video call biar detail unit mana yang mau dipilih. Nah, untuk perbedaan gigi masih oke lah. Kalau mobil ini terawat ya, orangnya terawat terus, perawatan uli, terus uli metiknya juga, suspensi dia sangat terawat kalau untuk mobil ini. Kalau beli mobil ini tidak ada PR, tinggal pakai dan isi bensin yang full ya. Terus bosku, tonton terus ya. Oke bosku, jangan lupa tonton terus di channel saya Muhammad Faizin. Ini stok terbaru 2008 Ford Escape XLT. Kalau untuk video selanjutnya bisa untuk video call ke saya biar detail. Oke bosku, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.